Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Adiansa SPD dalam acara Breaking News MTSN 5 Tabalong. Sebuah acara berita yang menggambarkan seputar dan sekitar MTSN 5 Tabalong dalam rangka syiar madrasah. Dalam liputan kali ini, kami akan menyajikan berita tentang siswa MTSN 5 Tabalong yang tetap melakukan latihan tilawah meskipun kegiatan ekstrakurikuler belum berjalan secara lancar. Berikut liputannya. Meskipun kegiatan ekstrakurikuler tidak dilaksanakan karena pandemi, hal ini tidak menyurutkan semangat dua orang siswa Madrasah Tsanawiyah Negeri 5 Tabalong untuk tetap melakukan latihan tilawah. Bertempat di Musala Madrasah pada hari Senin 6 September 2021, kedua siswa sangat antusias dan semangat melakukan latihan dengan dibimbing oleh Guru Tilawah Wahyu Hidayat SAG. Guru Pembimbing Tilawah Wahyu Hidayat SAG menjelaskan, latihan tilawah tetap dilaksanakan meskipun kegiatan ekstrakurikuler tidak dijalankan. Hal ini dilakukan untuk menjaga semangat dan keterampilan siswa dalam mempelajari ilmu dan seni baca Al-Quran. Latihan tilawah dilaksanakan dengan tetap menjaga protokol kesehatan, di mana jumlah siswa dan jam latihan sangat dibatasi. Latihan tilawah tetap dilaksanakan meskipun kegiatan ekstrakurikuler tidak dijalankan. Hal ini dilakukan untuk menjaga semangat dan keterampilan siswa dalam mempelajari ilmu dan seni baca Al-Quran. Latihan tilawah dilaksanakan dengan tetap menjaga protokol kesehatan, di mana jumlah siswa dan jam latihan sangat dibatasi. Dengan tetap melaksanakan latihan tilawah, diharapkan siswa tetap semangat untuk memperdalam ilmu-ilmu Al-Quran. Tim Breaking News MTSN 5 Tabalong melaporkan. Demikian Breaking News MTSN 5 Tabalong. Saya Adiansa SPD beserta kru pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.